Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Ditya Septiawan. Dan para di video kali ini gue akan bermain GTSR roleplay lagi. Dan rencananya kali ini gue akan bermain di server BTI roleplay teman-teman. Kalau kalian gak tahu BTI roleplay itu adalah Bhinneka Tunggal Ika roleplay kan. Oke, dan rencananya gue akan mereview ini server. Dan gue di sini tidak sendiri, melainkan gue ditemenin oleh Coki ya temen, si Coki ini, Coki Yurka ya kan. Dan dia juga punya channel YouTube temen, namanya itu Yurax. Dan di dalam channelnya itu ada banyak sekali video-video kita SMP yang menarik ya temen, untuk ditonton. Dan ini gua nggak bisa naik ya, gak ada tombol G nya biasanya kan ada tombol G itu untuk naik mobil di bawah map. Oke, di bawah map ini yang mana? Oh ini ya teman, di FPS tuh ada tulisan FPS, di situ ada kayak button gitu. Oke, dan kita lanjutkan perjalanan untuk keliling-keliling lah, untuk melihat-lihat mappingan yang ada di server ini ya, dan fitur-fitur yang menarik lah. Oke. Oke teman, dan kita masuk ke dalam bandara ya teman. Oh, dan ini ada pekerjaan ya. Bagus sekali ini, sumpah dah. Gua baru tahu ya pekerjaan seperti ini, yaitu pengiriman barang ya kan. Seperti JNE itu, JNT apalagi dah. Oke, dan ini ada box-box ya yang sangat besar nih. Nggak tahu ini cara kerjanya gimana, gua belum nyoba ya. Mungkin di video selanjutnya gua akan coba pekerjaan ini. Menarik juga sih ini sih. Dan ini mungkin mobilnya yang kan digunakan untuk bekerja ya teman. Dan ini ada box kardus-kardusnya. Aduh, wadaw. Keren sih ini sih. Sumpah dah. Oke, kita akan langsung saja melanjutkan perjalanan untuk mereview ini server teman. Dan dikarenakan gua masih warga baru dan gua belum buat paspor teman di sini. Oke, kita akan buat paspor terlebih dahulu agar bisa resmi menjadi warga BTI roleplay ya. Dan di sini tempat awalnya itu ada di bandara atau tempat responnya lah, itu ada di bandara. Dan biasanya kan server-server yang lain kan ada di stasiun gitu kan, tapi ini berbeda temen, di bandara ya. Oke, dan kita akan langsung saja buat paspor ya. Oke temen, dan tadi sudah mengambil surat kesehatan dan sudah membayar biaya negara ya. Dan ini ada orang yang ikut, nggak tahu siapa ini, namanya itu Johnny anjay, Johnny Fernando nggak tuh. Oke, kita akan langsung aja menuju ke balkon ya, atau balai kota. Dan di server BTI roleplay ini balkonnya itu ada di sebelah sini ya, biasanya kan ada di sebelah pusat kota itu kan, yang deket bank itu. Oke, dan kita akan langsung saja menuju ke balkon untuk membuat paspor. Dan gua tadi sudah membayar biaya negara dan mengambil formulir kesehatan, dan sekarang kita perlu untuk foto teman. Foto di sini, habis foto kita langsung saja bisa membuat paspor ya kan, karena tiga hal itu yang penting untuk membuat paspor di sini. Oke, dan kita dapatkan ya. Oke teman, dan kita sudah resmi menjadi warga di BTI roleplay ya teman. Dan kita akan langsung saja keluar dan kita akan melanjutkan perjalanan untuk keliling-keliling kota BTI roleplay. Oke, dan ini si Coki ya teman, kita ditemani oleh si Coki. Kita langsung ke sana ya, tanya kemana. Oke, kita langsung saja naik mobilnya. Dan rencananya ini gua akan mencari-cari mapping-mapping yang keren temen di sini, katanya bagus-bagus lah. Oke, dan di sini gua masih gembel temen, maklum lah warga baru di sini. Dan uang gue tuh kalian bisa lihat di pojok kanan atas masih 1000 aja belum anjay. Oke, kita akan langsung saja. Dan ini si Johnny ikut temen, balkotnya mirip GTA 5 enggak tuh. Oke,
dan di sini tuh sangat menarik juga ya kan, karena balkotnya itu ada di sini. Dan kalau ingin menuju ke balkot ini harus seperti ke gunung lah istilahnya itu, karena belok-belok teman. Dan kita akan kenalan dulu ya kan sama si Johnny ini agar tidak MJ teman. Dan kita akan lanjutkan ke Monas, katanya ada Monas tuh di sana. Oke, dan namanya kayak kenal anjir, anjay, kayak YouTuber anjing. Gila sih. Oke, dan di sini atau di depan kanpol ini ada Monas ya, anjay. Waduh waduh, mantap sih ini sumpah, keren banget dah. Dan kita akan coba lihat Monasnya teman seperti apa. Waduh, tinggi bener dah. Waduh, gak bisa loncat nih karena ketumpuk tuh butonnya. Dan di sini ada air mancur di sini. Dan di sini tuh seperti taman kota gitu teman. Waduh. Dan ini kalau di server-server lainnya itu adalah balkon ya di sebelah situ tadi. Dan di situ ada rumah ya, kayak rumah siapa tuh nggak tahu. Ada taksi nggak tuh di situ? Tapi ini keren sih ini sih sumpah dah. Dan di sini ada kayak orang jualan tapi gak ada orangnya lah, anjay. Dan si Johnny ikut terus temen, nggak tahu nih orang. Air mancur ya, keren kali sini sih. Oke, kita akan kembali ya ke si Coki untuk melanjutkan perjalanan mencari-cari mappingan yang ada di server ini teman. Dan di situ ada gembel tuh naik sepeda anjay. Jadi di sini tuh di bandara itu ada penyewaan sepeda ya, bagi kalian yang belum punya sepeda bisa menyewa sepeda secara gratis ya untuk warga baru ya kan. Waduh, itu kenalan anjay. WTF, nggak bisa. Oke, dan si Johnny ini nggak bisa naik atau masuk ke dalam mobil ya temen. Bisa anjay, anjay. Dan nah, loncat enggak tuh anjir, buang apa tuh man, tunggu yo. Enggak bisa teriak anjay, belum level 2 ya kan. Waduh. Oke, dan kita akan melanjutkan perjalanan untuk ke paspek ya temen, katanya ada mapping bagus di sana ya. Oh, dan si gembel tadi itu ngikuti ya dari belakang naik sepeda ya kan. Dan katanya mau ikut ya. Oke, kita ke pantai. Kita camping, ada apa di pantai? Oke, kita akan ke pantai teman atau ke pasar bekas. Oke teman, kita sudah dekat dengan pasar bekasnya. Dan di sini ada orang jual beli mobil ya teman di situ. Dan di dekat pas begini ada tempat keren teman, kayak tempat camping gitulah atau tempat kemah lah. Waduh, itu ada api tuh di sana anjay. Wah, enggak terbakar anjay, anjay, keren kali. Waduh wah, enggak PG tuh aslinya anjay. Disitu api lah. Dan kita akan lanjutkan lagi perjalanan untuk mereview server PTI roleplay ya. Oke, kita akan keliling ya temen di sana. Waduh, ini gembel minta sedekah mulu dah. Wah, juga miskin pak, di sini warga baru anjay. Gue tadi di bank. Oke, dan di sini tuh kayaknya para warga itu sudah kaya semua ya teman. Dan mungkin di video selanjutnya gue akan melanjutkan dan mereview pekerjaan di sini ya.
Waduh, kenapa nih? Oke teman, dan sorry banget teman, sorry banget sebesar-besarnya karena tadi gua itu lost connect ya. Gak tahu kenapa jaringan gua itu tiba-tiba hilang lah. Makanya gua bisa lost connect ya. Dan gue mungkin akan mengakhiri video kali ini dan mungkin ada part 2-nya teman. Dan kalian stay tune aja di channel gue dan oke, mungkin segitu saja lah video dari gue dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini lebih maju dan lebih berkembang ya teman. Dan oke, sampai jumpa di next video. Bye.